Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping. Masukin dulu satu video, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus. Terus matiin volumenya ya. Kalau udah, klik videonya, perbesar dulu sedikit aja. Durasinya sampai titik bit yang pertama ya. Akhirannya jangan lupa dihapus. Sekarang ke awalan lagi, kembali. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini. Pilih volume, matiin volumenya, pilih checklist, pilih campuran. Pilih filter, pilih checklist. Sekarang kalian perhatiin ya. Kalian bisa klik tanda plus. Masukin Januari. Sama 6 foto, kalau udah pilih tambah. Nah, sekarang klik fotonya, perbesar dulu. Durasinya sampai titik bit yang kedua. Klik foto selanjutnya, perbesar dulu. Durasinya sampai titik bit yang ketiga. Klik fotonya, perbesar dulu. Durasinya sampai titik bit yang keempat. Klik foto selanjutnya. Kalian bisa perbesar dulu. Untuk durasinya tinggal ikutin titik kuning yang ada di bawahnya ya teman-teman. Sekarang klik tanda plus lagi. Masukin bulan Februari sama 5 foto, pilih tambah. Sama kayak tadi, perbesar dulu fotonya, terus atur durasinya. Klik fotonya, perbesar dulu, terus atur durasinya. Untuk durasinya tinggal ikutin titik kuning yang ada di bawahnya ya. Oke, aku jelasin sekali lagi. Klik tanda plus, masukin bulan Maret sama 6 foto, pilih tambah. Perbesar dulu, terus atur durasinya. Untuk durasinya tinggal ikutin titik kuning yang ada di bawahnya ya. Oke, ini videonya aku percepat aja biar nggak kelamaan. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya teman-teman. Jadi kalian tinggal masukin dulu bulannya, terus masukin fotonya, dan atur durasinya ya. Kalau udah sampai akhir, klik tanda plus, masukin thank you-nya, pilih tambah. Sama kayak tadi, perbesar dulu. Untuk durasinya sampai akhir soundnya. Akhirannya jangan lupa dihapus. Sekarang ke awalan lagi, kembali. Pilih filter. Pilih hitam putih. Pilih pudar. Intensitasnya 20. Pilih checklist. Durasinya sampai akhir ya. Nah, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, checklist semua fotonya aja ya teman-teman. Untuk bulannya jangan di checklist. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.